Hai guys, kali ini aku mau bikin cheesecake, tapi cheesecake-nya itu dimasak dengan rice cooker. Aku mau coba resep itu, guys. Oke, let's cooking. Bahan-bahannya 4 butir kuning telur, yogurt 200 gram, butter 40 gram, cream cheese 400 gram, tepung 100 gram, ini ada putih telur 4 dari 4 butir telur, terus gula 100 gram. Pertama-tama kita kocok putih telur. Campurkan gula, teman-teman. Putih telurnya dikocok sampai putih gini dan sampai kaku. Nih. Kalau dibalik gini nggak jatuh tuh. Here, sayang. Di wadah terpisah kita kocok kuning telur. Masukkan butternya. Terus kita masukkan yogurtnya. Aduk lagi. Kita masukkan juga cream cheese-nya. Terakhir kita masukkan tepungnya, guys. Ini sekalian diayak biar hasilnya lembut. Terus diaduk lagi sampai merata. Habis itu kita masukkan putih telurnya ini sedikit demi sedikit, guys. Cara ngaduknya gini, guys.
Lakukan proses ini bertahap sampai tercampur semua ya guys. Ini proses ngaduknya memerlukan kesabaran guys. Ini diaduk sampai rata. Ini udah tercampur semua nih guys. Nih. Terus adonannya kita masak di rice cooker guys. Kita masukkan di rice cookernya. Kita tutup, kita pencet tombol cooknya guys. Terus kita masak sampai matang, kira-kira 50 menit guys. Ini guys, kalau tombolnya ke warm gini, kita tunggu 3-5 menit. Terus kita pencet lagi tombol cooknya guys. Lakukan proses ini berulang-ulang sampai cake-nya matang. Nih guys, cheesecake-nya. Cheesecake rice cooker siap disantap. Ini guys. Sore-sore makan cake sambil ditemani cappuccino. Kita coba cake-nya, guys. Lembut. Ini guys, dalamnya lembut banget, guys. It's not bad. Yogurtnya kerasa banget, guys. Kayak sedikit asem-asem gitu. Ya, rasa yogurtnya kerasa banget. Yum. Mantap juga kopi cappuccino-nya. Stroberinya juga. Okay guys, thank you for watching and don't forget to subscribe my video, okay?
Yang belum subscribe, subscribe ya. Makasih.